Asalkan dia sehat dan gembira, saya pasti dia tak akan apa-apa. Ya, saya. Beritahu saya apa yang awak buat pada Guru Roshi dan Bulma. Acik! Sejuknya! Kayo! Saya tahu dia hidup lagi. Ayah kena tinggal dekat sini. Inilah peluangnya untuk ayah kalahkan dia habis-habisan. Inilah dia. Tapi saya perlukan bantuan. Saya tak boleh lakukan sendirian. Kat mana saya? Hei, Olong, bangunlah. Mimpi je. Sikit je lagi, Mak. Kenapa masih sekolah buat semua ni? Pakcik kena berhenti. Sedahlah, Pakcik. Berhentilah. Semua ni salah awak. Semua ni salah awak. Saya takkan maafkan awak. Gohan hilang selama 3 hari dan bila balik, dia tak cakap ke mana dia pergi atau apa yang dia buat. Gohan perlukan disiplin. Kalau tak, dia tak boleh buat apa-apa nanti. Goku ini penting bagi saya. Gohan perlukan pelajaran. Kalau tak, macam mana dia nak berhadapan dengan dunia sebenar? Awak tak faham? Gohan, makan malam dah siap. Gohan, mari makan. Peliknya, dia tak pernah tertidur masa belajar. Harap tak jadi tabiat barunya. Teruklah. Anak kesayangan saya dah jadi pemalas di depan mata saya sendiri. Kamu tak boleh pergi. Mak tak habis cakap lagi ni. Kemana pula kamu nak pergi ni? Kat dalam kan kamu boleh buang air. Gohan, apa yang awak buat di sini? Saya dah faham. Jadi benda inilah yang kawal saya macam anak patung, ya. Sekarang, dia akan terima balasannya! Awak patut berterima kasih pada Gohan. Hei, penyuh, bukalah pintu tu. Saya sibuk ni. Tak payahlah. Saya dah keluar dah pun. Ada apa-apa yang saya boleh tolong? Dah sampai masanya untuk bagi tahu kenapa awak bawa kami ke sini. Sekurang-kurangnya lepaskan Bulma. Apa yang awak nak buat dengan dia, ha? Rasanya saya dah boleh ajar 1-2 perkara lagi. Saya dah sedia. Marilah tunjukkan apa yang awak ada. Tahu tak ada satu benda yang saya suka tentang Dr. Willow? Dia ingat saya ni pahlawan yang terkuat di dunia. Saya tak peduli pasal tu. Saya rasa apa yang awak buat tu dah masak 30 minit yang lepas. Semuanya baik ke Guru Roshi? Ya, betul tu. Apa gunanya saya pada awak? Saya Bulma. Saya bukannya pahlawan atau apa-apa. Saya belajar tentang awak di sekolah dulu. Awaklah yang bertanggungjawab dalam kontroversi uji kaji bioteknika pada awal alam baru tu kan? Tunggu dulu. Mustahil awak masih hidup sampai sekarang. Saya baca tentangnya masa dalam misi penyelidikan di Gunung Zumiti Zubri di mana awak menjadi mangsa dalam runtuhan salji. Dan ia berlaku 50 tahun lalu. Jadi tak mungkin yang awak masih hidup. Awak dah lama mati. Rasanya tak ada siapa bagi tahu dia. Awak ni orang tua gatal. Gohan! Saya rasa sejuk sekali. Macam beku dekat dalam. Goku, awak pasti kena jalan ke tempat Guru Roshi. Apa benda tu? Macam mana dia boleh terus hidup seperti itu? Tak mungkin dia boleh terselamat. Dengar sini, Gohan. Ha? Awak tak boleh beritahu sesiapa apa yang berlaku hari ini. Sebab awak janji tak beritahu sesiapa. Oh. Tengok, betul kan? Awak tak nak buat mak awak sedih, bukan? Hukuman macam ni agak melampau bagi saya. Saya cuma rosakkan radar pengesan mutiara naga. Tu aja. Dan sekarang saya kena masak untuk dia. Tapi mungkin masakan saya lagi sedap daripada dia. Boleh saya tolong? Oh, ya, baiklah. Ah, ya, dia ada dekat dalam. Wahai Dewa Naga, muncullah dan tunaikan permintaan saya. Tuan, saya Dr. Willow.
telah dibekukan dalam gunung ais ini sekian lama. Dewa Naga, saya minta awak tolong cairkan aisnya supaya dia boleh dihidupkan semula untuk perintah dunia ini dengan kuasanya. Diam! Awak sedar tak kajiannya amat bermakna pada bangsa manusia? Orang yang kami pilih boleh hidup selamanya. Awak silap kalau ragui kuasa kami. Beberapa hari lalu, hutan di sekitar bandar selatan dikelilingi api yang ditukarkan semuanya menjadi abu. Memang betul tu. Ia dilaporkan disebabkan ribut yang pelik atau kesan dari cahaya suria. Awak pun tahu kan pihak berkuasa suka simpan perkara-perkara tersembunyi. Tapi tak ada siapa yang boleh terangkan sebab mereka tak pernah lihatnya sebelum ini. Ianya kuasa yang hebat dari alat kami yang sebabkan kemusnahan itu. Inilah kuasa yang akan bantu kami untuk balas dendam. Dan apa yang berlaku itu cuma contoh kecil yang kami mampu buat. Kami boleh lenyapkan hidupan dari seluruh planet dan tukarkannya menjadi padang pasir tandus dalam sekelip mata. Tapi apa gunanya kuasa sehebat ini kalau tak ada hidupan yang tinggal untuk merasa takutnya, kan? Cukup. Sekarang beritahu siapa pahlawan yang terkuat di dunia. Di mana saya boleh cari Goku? Manusia tak pernah fahami kebijaksanaan saya. Mereka selalu fikir saya ini saintis kira. Bila transformasi saya selesai, saya akan balas dendam pada mereka. Kuasanya memang hebat. Goku, dia akan jadi badan yang sesuai untuk saya. Mungkin saya kalah pertarungan, tapi kemenangan akan jadi milik saya. Saya akan kumpulkan seluruh tenaga untuk musnahkan seluruh planet ini dan juga Goku.